Kami dari Brown Sugar. Saya Sony pada gitar. Saya Agra pada vokal. Saya Fajar pada bass. Pada saat ini kita lagi ada project tentang pembuatan album yang berisi 5 lagu dan plus tambahan 3 versi akustik. Di album ini kita bersama dengan Indra Kadaksi dari BIB sebagai mixing masternya, dan dari Prosery sama Mas Bongki BIB. Mas Indraki juga ngisi piano. Ya, Mas Indraki juga ngisi piano di lagu Selalu Ada ini. Untuk lagu Selalu Ada ini ceritanya tentang setiap orang pasti mengalami sebuah kenangan, mungkin kenangan yang mungkin pada saat itu sampai sekarang selalu ada pada kita gitu. Jadi kejadiannya tidak bisa dilupakan begitu saja. Sekarang kita menuju ke piano. Coba pianonya di solo dulu. Buat piano seperti biasa pakai plugin favorit focusing equalizer. Kita saturasi dulu. Ini udah disaturasi tuh. Kita bandingin kalau dia di bypass, coba bypass. Aktif. Oke, pita analog. Kita high pass filter dikit. Oke, sekarang kita balance sama musiknya. Oke, tadi piano udah, sekarang kita ke string. Kita cari bagian di paling rame stringnya. Oke, buat string gua akan coba pakai JupTech Classic Channel. Kita high self di 3 kilonya bus. Oke, buat bodinya kita angkat di 300. Oke, sudah dapat. Kita tambahin reverb pakai SAR. Kita ambil emulasinya Lexicon 224 Lord Concert Hall. Pre-delay tambah dikit. Oke, okay, kebanyakan reverbnya kurangin dikit. Oke, okay, kita balance sama musiknya. Tapi kini tak mungkin.
itu tadi buat piano dan string. Kita dengerin dari depan. Teringat aku kepada dirimu yang selalu beriku harapan tentang hidupku. Habiskan waktu kepada dirimu, takkan terasa waktu kan cepat berlalu. Selalu ada ya. Demikianlah tadi sekilas gambaran ya, nggak terlalu detail sih, garis besar kira-kira begitulah saya kalau pakai pluginnya Softube. Mungkin nanti bisa digabung sama plugin-plugin yang lain, dan pluginnya Softube itu sendiri nggak hanya itu aja, tadi masih banyak yang lain, ada Summit, Grand Channel segala macem, ada amplifier apa M buat gitar, masih banyak yang lainnya sih, ada delay. Karena keterbatasan waktu, saya nggak bisa coba semuanya. Tapi kira-kira begitulah, kalau buat saya, plugin-nya Softube itu masuk, buat saya sih agak-agak hi-fi, ya maksudnya hi-fi. Beda dengan plugin emulasi yang lainnya kan, Softube itu kan emulasi kan dia, rata-rata plugin-nya itu emulasi dari hardware apa, Nah, bedanya dengan plugin emulasi yang lain, Softube bunyinya lebih clear. Gitu, makanya itu saya lebih banyak pakai Softube. Satu yang paling asik tuh buat gue itu focusing equalizer-nya. Di situ ada saturasi. Nah, itu kalau kita kalau Anda punya tape analog 2 inch. Ya, kira-kira kalau saturasinya di focusing equalizer itu kita setel sampai lampunya nyala sedikit, itu sweet spot-nya. Itu kalau misalnya Anda punya tape analog, Anda bisa bandingin ya hampir-hampir persis lah kayak tape analog. Itu dan hanya ada di Softube aja ya, kira-kira itulah testimoni dari saya tentang Softube. Dan tadi udah ada demonstrasi menggunakan pluginnya untuk di mix. Kira-kira sampai di sini, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa, thank you.